Nah, untuk selengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan calon wakil presiden Mohaimin Iskandar atau Gus Imin. Selamat siang, Gus. Selamat siang. Gus Imin, ini tadi keluhan-keluhan sudah banyak disampaikan oleh warga. Poin utamanya apa, Gus, yang disampaikan? Ya, hari ini saya di Delanggu, sebuah kecamatan yang menjadi produsen andalan beras bagus, beras bermutu secara nasional. Ini lumbung padi yang luar biasa. Saya mendengar banyak masukan-masukan penting. Sama dengan problem pertanian pada umumnya. Satu, kelangkaan dan keterbatasan pupuk. Yang kedua, keterbatasan irigasi air. Dan yang ketiga, pemasaran atau harga jual yang rendah karena tidak ada cara distribusi penjualan yang adil dan menguntungkan. Nah, tiga problem ini harus kita atasi cepat. Yang pertama, kalau bisa segera dilakukan ketersediaan pupuk. Ketersediaan pupuk bahkan petani pun beli juga nggak masalah, apalagi subsidi tentu menyenangkan. Subsidi harus disasar yang tepat, kemudian intinya adalah ketersediaan pupuk. Nah, yang kedua, transisi menuju pupuk organik, termasuk penanggulangan hama melalui pestisida organik atau pestisida apa namanya nabati. Itu transisinya memang butuh waktu, butuh kesadaran, butuh dari nol. Tapi sambil menuju itu, dua ini pupuk harus tersedia, baik pupuk organik maupun pupuk kimiawi, yang kedua-duanya memang nafas petani itu bisa terus berproduksi. Yang kedua, irigasi. Nah, irigasi ini masih ada keterbatasan supply. Meskipun di sekitar Delanggu ini ada bendungan ya, ada Cokro yang itu dalam waktu tertentu mengalami kekeringan atau kekurangan. Nah, ini harus diatasi. Nah, yang ketiga yang paling pokok adalah distribusi produksi, yaitu pembelian yang dilakukan oleh swasta maupun tengkulak yang merepotkan sehingga harga produksinya sangat harga jualnya rendah. Terutama di saat musim hujan, itu harus ada campur tangan pemerintah. Nah, solusi yang bisa kita tawarkan, memperbanyak produksi pupuk. Yang kedua, kita harus membeli produk pertanian dan membuat lumbung-lumbung penampungan gitu, yang bisa menahan harga supaya tetap tinggi. Nah, inilah, tapi secara umum bersyukur, Delanggu masih bisa diharapkan ya untuk menjadi lumbung pangan masa depan. Tinggal campur tangan pemerintah supaya lebih intensif lagi, sehingga kita akan menjaga produksi-produksi pertanian yang lestari. Kemudian apa visi misi atau program strategi dari pasangan calon Anies dan juga Mohaimin terkait dengan pertanian ini, Gus? Ya, yang pertama tentu kami akan membuat para produsen pupuk ini segera berproduksi lebih banyak lagi. Nah, ini butuh APBN juga untuk mensupport itu, dan kita ingin dalam menangani masa transisi menuju pupuk organik ini, produksi tetap pupuk tersedia di masyarakat. Itu yang paling pokok. Jadi ketersediaan dan jangkauan petani atas pupuk. Yang kedua soal SDM. Nah, kita ingin kualitas SDM pertanian ini memadai, maka anak-anak petani diberi beasiswa dengan syarat mereka tidak kemana-mana, tapi pulang kampung menjadi petani. Beasiswa untuk anak-anak petani supaya SDM pertanian yang mulai langka ini, terutama nanti sekolah dan kuliahnya di bidang pertanian, sehingga mereka pulang kampung membangun pertanian. Nah, yang ketiga, bulog diberdayakan lagi supaya pembelian gabah itu dengan harga yang bagus. Nah, kemudian tadi Gus Imin juga menyampaikan menambah insentif bagi para petani. Yes. Itu bagaimana, Gus? Insentif pada petani itu termasuk yang saya sampaikan tadi juga subsidi-subsidi. Subsidi dana desa juga harus digunakan untuk membuat masyarakat lebih betah bertani, fasilitas jalan memadai, infrastruktur jalan untuk produksi maupun panen gitu ya. Kita harus ada jalan, jadi yang paling penting infrastruktur dipercepat, yang kedua subsidi-subsidi.